bukan luar, kita mulai kita naikkan lagi itu setting kita. Kita harus naik terus sudah mendekati sampai pertandingan. Ini evaluasi lagi. Nah, anak ternyata kalau disuruh nunggu nggak bisa main bola. Anak karakternya juga ketemu sebetulnya. Main cuma lawan kita juga di atas kita. Jadi saya suruh nunggu. Jangan sampai kita itu kecolongan. Ternyata kecolongan 4 gol itu dari kiri. Kelemahan tajam di kiri. Padahal kita latihan sudah kita benar. Ini biar kita. Saya sudah antisipasi siapa yang harus main di posisi itu, saya sudah antisipasi. Untuk skema sendiri nanti gimana, Mas? Skema sendiri ya kita sudah ya, kalau kita main di home ya kita harus apa all out main mungkin skema yang kita tahu 4-3-3-1 itu ya saya mau yang lebih agresif. Ayo, mungkin mentalnya ya perlu diperbaiki lagi. Nanti anak-anak bawa pertama agak melihat nama besarnya PSSI itu. Ini gimana, Pak? Setelah 4-0 yang kita kapannya ya? Yang pertama adalah ini bukan masalah hasil ya, tapi memang kita kecewa dengan skema permainan yang memang di babak pertama betul-betul tidak sesuai dengan harapan kita. Ya kan ya, kalau urusan kalah berapapun ya lawannya timnas ya kan ya. Tapi manakala skema permainan tidak terbentuk, itu akan menjadi tanda tanya ada apa sebenarnya. Ya kan ya, makanya. Ini kan kita sudah 5 kali uji coba. Dan 5 kali uji coba skema permainan, misi visi permainan kan belum ada. Ya kan ya. Tentunya hasil ini kita akan rapatkan manajemen. Kita akan pasti lakukan evaluasi. Ya kan ya. Nanti evaluasinya apa? Ya bisa terjadi evaluasi di pelatihan maupun evaluasi di pemain, ya kan ya. Ini akan terjadi, ya kan ya. Makanya hari ini karena teman-teman media itu kan sudah mengikuti semua laga, ya kan ya. Harapan kita ada masukan report kepada kita terkait dengan apa yang ada di lapangan. Karena secara skill permainan, pemain ini lebih bagus dari teman-teman. So skill, kecepatan, misi permainan juga lebih bagus skillnya. Hanya misi permainan kolektivitas satu tim kan belum muncul, ya kan ya. Artinya apa? Ini kan tidak ada alasan ini pertandingannya kan sudah dekat, ya kan ya. Tapi kita harus berani melakukan evaluasi mas sebelum kompetisi dimulai. Karena kalau tidak, kita akan kalah tertinggal dengan tim-tim yang lain sudah bagus, ya kan ya. Bang ini kita akan evaluasi di kepelatihan.
laki-laki kurang greget. Dengan motivasi seperti itu, kita coba evaluasi seperti apa. Kalau memang toh itu pelatih minta dirubah, ya dirubah aja. Kita mau liga ke liga 2 dengan sistem seperti itu berat. Hei, pengennya pelatih tetap apa ganti? Ya kalau memang itu jalan satu-satunya untuk perubahan, ya dirubah.